sama deket tuh. Waduh, capusan aku. Tak kira nek BC. Sebuah pet shop belakangan ini menjadi sorotan warganet lantaran memiliki tampilan yang unik. Diunggah akun XXRSTT, video tersebut viral di TikTok, dilihat sebanyak dari 1,9 juta lebih penayangan, dan disukai sebanyak lebih dari 180 ribu kali. Video tersebut menampilkan sebuah ruko dengan pintu berwarna coklat yang masih tertutup. Uniknya, pada bagian atas ruko tersebut terpasang sebuah spanduk warna-warni dengan logo di bagian kiri yang mirip dengan logo mie instan Indomie. Elemen warna pada kemasan Indomie yakni merah, kuning, dan hijau pun menyedot perhatian warganet. Bahkan masyarakat yang melihatnya hanya sekilas saja pasti akan menyangka bahwa ruko tersebut merupakan warung makan. Kalimat yang ada di spanduk bertuliskan bubur koceng ijo, cat house, dengan logo yang digunakan juga berbunyi war miau, dengan didukung beberapa foto kucing yang menggemaskan. Apabila dilihat secara detail, ternyata ruko tersebut adalah toko hewan atau pet shop spesialis kucing. Adapun video tersebut dikomentari banyak netizen, ada yang mengatakan ternyata tertipu, dikira Warmindo, warung makan Indomie. Ternyata bubur koceng ijo, untung gak jadi pesan, yang dijual nanti Whiskers momen nanti aku, ucap seorang lelaki yang merekam video tersebut. Bubur koceng ijo, walah. Untung Rosi to pesen, mah ditoli as Whiskers momen ya. Oh, amat deket tuh. Waduh, capusan aku. Tak kira nek BC, jebul Warmiau. Tak kira Warmindo, badut badut bubur koceng ijo, walah. Untung Rosi to pesen, mah ditoli as Whiskers momen ya.